Halo guys, kembali lagi ke channel Aeva on Vacation and Culinary. Kali ini kita akan review buah-buahan lagi ya guys ya. Buah-buahan unik yang ada di tempat kita. Bisa jadi dari tempat lain. Nah, kali ini saya sudah dapat nih di depan ini. Namanya sawo susu alkesa. 2 biji ini 0,38 kilo. 12.000 guys. Berarti kira-kira satu bijinya ini harganya 6.000 guys. Nah, sawo susu alkesa ini apa? Kalau saya lihat browsing-browsing di internet, sebetulnya ini termasuk buah alkesa ya guys ya. Kalau bahasa latinnya Pouteria campechiana. Nah, kalau saya browsing-browsing itu berasal dari wilayah Amerika Tengah guys, atau daerah Meksiko Selatan, dan termasuk kategori sawo-sawoan. Nah, kalau kita terkenal di tempat kita itu sawo, cuman kalau melihat bentuknya sih nggak seperti sawo kita ya guys ya. Sawo yang kita pada umumnya itu warnanya coklat, bijinya kecil-kecil, ada keciknya ya, orang bilang seperti itu. Nah, kalau sawo ini suka disebut juga sawo mentega guys. Nah, kita coba aja atau kita review langsung ya. Bentuknya ini kalau saya lihat seperti buah pinang ya guys ya, pinang dibelah dua. Buah pinang ini ada gagangnya di atas, kemudian kelihatannya sih kayak keras gitu ya sawonya. Jadi kalau kita tekan ini keras, apakah ini masih mentah atau sudah matang, nggak tahu juga karena kita baru mencobain sawo alkesa ini. Terus kemudian warnanya kuning, ada yang agak muda, ada yang agak tua. Nah, ukurannya kira-kira lebih besar sedikit ya dari sawo pada umumnya yang biasa kita makan atau umumnya yang ada di Indonesia. Oke, langsung saja kita buka ya guys ya. Nah, kita buka, kita tes sebetulnya sawo alkesa ini mateng apa enggak. Kalau kita iris sih kelihatannya agak keras guys. Coba kita coba, saya nggak tahu apakah teksturnya seperti ini aslinya atau ini sebetulnya matangnya seperti ini atau masih mentah gitu ya. Nah, ini dia bentuknya. Kalau dilihat bagian dalamnya guys, waktu kita buka ada sedikit apa ya, getah yang keluar nih. Saya nggak tahu ini mentah atau matang, saya juga nggak tahu. Nanti kita pastikan atau kita tes sekalian. Terus kemudian teksturnya ini lebih keras dari sawo kita atau seperti sawo mentah ya kalau di tempat kita itu. Saya nggak tahu ini matang apa mentah, cuman kita pastikan aja nanti kita cobain ya. Mudah-mudahan sih ini matang ya. Ini keras juga ini, sama-sama kerasnya. Oke, kalau ada getahnya sih, kita coba aja lah. Jangan menduga-duga ya, kita hilangkan dulu getahnya. Kita tes ini rasanya seperti apa. Saya nggak tahu ini matang apa mentah guys, kita cobain aja. Katanya sih sawo mentega, bentuknya seperti labu. Ingat labu kan? Nah, ini kira-kira seperti itu. Fisiknya kerasnya seperti labu guys. Yuk kita cobain. Aromanya agak wangi guys. Rasanya seperti sawo mentah. Saya nggak tahu ini mentah atau sudah mateng. Nanti kita cek. Sebetulnya yang kita bongkar ini, kita buka ini sebetulnya sawo yang sudah matang apa masih mentah, sehingga perlu ditunggu sampai matang dulu ya guys ya. Setelah kita tambah waktu 1 minggu ya guys ya, ini posisinya sudah matang. Yang sebelumnya kita buka dan masih keras. Nah, ini pun juga masih tetap keras guys. Nah, sekarang yang satunya ini ternyata sudah matang guys, jadi kita bisa langsung eksekusi, kita tes ya. Lembut banget nih kelihatannya.
Dadah. Tuh, teksturnya seperti ubi cilembu yang sudah direbus, guys. Cuman ini posisinya nggak direbus ya. Kalau buah ini, buah sawo susu Alkesa ini, guys. Bentuknya kalau sekilas kita lihat seperti ubi cilembu yang sudah direbus ya, guys ya. Nih, teksturnya mirip-mirip ubi cilembu. Yuk kita tes sawo susu Alkesa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar legit, guys, rasanya. Legit banget. Tuh, ini kalau kita korek pakai sendok aja bisa nih ya. Jadi teksturnya mirip ubi yang sudah direbus. Dan rasanya, saya coba lagi, guys. Manis banget. Manisnya kayak apukat mentega rasanya, guys. Tapi mirip juga dengan ubi cilembu. Tapi manisnya nggak seperti ubi cilembu. Nah, coba gimana tuh? Jadi perpaduan antara rasa ada rada rasa-rasa kayak susu krimnya itu, apukat mentega sama tekstur ubi cilembu digabung jadi satu, plus manis gula, kayak manis gula gitu. Enak banget, guys. Kamu harus nyobain nih sawo susu Alkesa. Rasanya beda dengan sawo yang kita kenal pada umumnya ya, yang manis dan teksturnya basah dan ada bijinya kecil gitu ya. Kecil namanya. Nah, kalau ini bijinya besar, ada di tengah ini, guys. Satu buah saja. Nih. Nah, teksturnya beda banget dengan sawo pada umumnya. Saya jamin kamu akan ketagihan, guys, rasanya ini. Mantap, guys, perpaduan antara ubi cilembu teksturnya sawo apukat mentega dan sedikit tekstur susu. Oke, itu saja review dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.